Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023, perkenalkan saya Anista Yulianti. Saya adalah guru SD Negeri 17 Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 di Universitas Bengkulu. Hari ini Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN yang saya laksanakan di kelas 3. Saya ambil pembelajaran matematika tentang topik ciri-ciri bangun datar dengan menggunakan model project based learning. Selamat menyaksikan. Satu, dua, tiga.
yang ada di gambar? Sama. Sama. Ada rodanya. Ada apanya lagi? Rumputannya. Tapi sama. Coba ditanya. Roda sepeda berbentuk apa? Lingkaran. Betul. Jadi sekarang materi kita tentang lingkaran tadi berbentuk termasuk bangun datar. Itulah materi yang kita bahas untuk kegiatan pada pagi hari ini. Pembelajaran kita hari ini, kalian akan membuat pola-pola bangun datar dari kertas lipat. Nanti ibu bagikan kertas lipatnya. Kalian akan memperhatikan cara kerjanya. Sudah itu, tujuan yang kedua, kalian bisa menentukan ciri-ciri bangun datar. Persegi panjang dan lingkaran. Jadi kalian nanti sudah kita buat pola bangun datar, kamu tentukan ciri-cirinya di lembar kertas. Paham anak? Paham. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok. Sudah ada kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 ada Febri, Banu, Asifa, dan Lestari. Kelompok 2 ada Najla, Afida, dan Yasmin. Kelompok 3 ada Asila, Amelia, siapa lagi? Virgo, dan Ruki. Kelompok 4 ada Rere, Rizka, ada Hasbi, dan Dinda. Jadi ibu sudah membagi kelompok kalian. Jadi kalian nanti sebelum menjelaskan materi nanti ada RKPD. Sekarang sebelum kita masuk di RKPD, ibu menjelaskan dulu materinya. Materi kita hari ini adalah ciri-ciri bangun datar. Ciri-ciri bangun. Bangun datar itu adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar. Jadi katakan ya, bangun datar itu adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau melengkung. Kalian harus tahu, yang termasuk ke dalam bangun datar adalah persegi panjang, persegi segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Tetapi materi kita hari ini cuma persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Sekarang kita bahas dulu masalah persegi. Persegi ini adalah termasuk bangun datar. Persegi adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Adapun ciri-cirinya, nah di sini sudah ada, sudah tertera ciri-ciri bangun datar. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki 4 buah titik sudut, memiliki 4 buah sisi terdiri atas 2 pasang sisi sejajar yang saling berhadapan, yang ukurannya sama panjang, terdiri atas 4 buah sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Kita masuk dengan persegi beserta ciri-cirinya. Paham? Paham. Masalah persegi? Ada yang mau tanyakan? Masalah persegi anak-anak? Sudah paham? Sudah. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di bangun datar persegi.
panjang. Jadi, persegi panjang adalah bangun datar segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi, persegi panjang dengan persegi tadi ada bedanya. Jadi, anak harus tahu. Yaitu sifat-sifat persegi panjang memiliki empat buah sisi dan empat buah titik sudut. Kebiri atas dua pasang sisi sejajar yang saling berhadapan, yang ukurannya sama panjang. Kebiri atas empat buah sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Contohnya, bangun datar persegi panjang di dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Sejajar, papan tulis, meja, kertas, sampah, juga termasuk bangun datar, pintu, HP, lagi. Kalian dapat usahakan yang lain, apa saja? Lemari. Sudah itu? Jendela. Jendela. Sudah jendela? Pintu. Ini juga termasuk bangun? Bangun datar apa? Persegi. Jadi kalian harus ingat. Tidak ada saling melihat. Mana masalah buku panjang ada yang lain? Bangun datar? Segitiga. Apa yang masuk dengan segitiga? Segitiga adalah segitiga bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi dan mempunyai tiga buah titik sudut yang saling berpotongan. Contohnya apa? Benda-benda yang berbentuk segitiga, yaitu lalu lalui nah, kalau di dalam itu ada lalu yang berbentuk segitiga dalam lalu lalui lalu lintas itu masalah segitiga. Yang terakhir ada apa saja yang masuk lingkaran tadi? Selain roda tadi apa? Uang koin termasuk apa? Lingkaran. Jadi lingkaran adalah bangun datar yang terdiri dari semua titik pada bidang yang berada pada jarak tertentu pada pusatnya. Jadi bentuk sisi lingkaran ini dapat disimpulkan sama dan simetri dari satu titik menuju ke titik lainnya dalam bangun datar ini. Nah, ini masuk dengan lingkaran. Apa itu lingkaran tadi anak-anak? Lingkaran adalah apa? Semua titik pada bidang yang berada pada jarak tertentu dan pada pusat pusatnya itu masih dengan segitiga. Nah, itulah masalah materi kita hari ini. Sekarang anak-anak lihat gambar apa ini? Belajar kelompok praktik tentang kertas lipat menjadi sebuah bangun datar. Pak, meja. Meja juga termasuk bangun datar persegi. Lantai kita ini berbentuk persegi.
Segitiga. Ini namanya segitiga. Kenapa dikatakan segitiga? Sekarang Ibu tadi jelaskan masalah konsep sisi. Sisi persegi tadi ada berapa? Ada? Empat sisi. Mempunyai sudut-sisi 4, mempunyai sisi 4. Udah itu tadi apa ciri-cirinya? Ada? Garis? Yang berhadapan. Jadi kalian sudah tahu tadi kan ciri-ciri bangun datar tadi? Tadi bangun datar persegi tadi sudah Ibu jelaskan di PPT, bangun datar persegi panjang, segitiga dan lingkar. Ada yang mau tanya kan? Hah? Apa kalian sudah paham? Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan RKPD. Kalian harus diskusikan cara kerja yang ada di RKPD. Thank you.
Kelompok 2 apa ukurannya? Persegi? 11.
Tebakannya? 11, 7. Berarti jawabannya beda-beda. Yuk, tujuan belajar.
14 pimpin doanya. Ayo.